Lalu soal mancing, saudaraku, jumpa lagi bersama saya Bonet Mancing. Hari ini saya mancing di pemancingan Garuda Fishing. Ini di daerah Pondok Terong, teman-teman ya. Hari ini saya akan menggunakan umpan meteor. Seperti biasa pakai umpan meteor, dan hari ini pakai telur penyu 3. Dan untuk kali ini juga saya akan uji coba action terbaru dari Decoy Nusantara, yaitu action genset nih yang warna merah muda ya, merah jambu atau warna pink. Nah, ini action terbaru dari Decoy Nusantara. Nah, kali ini saya akan menggunakan 20 tetes untuk action genset ini. Nah, bagaimana hasilnya saya juga nggak tahu teman-temannya karena baru uji coba. Oke, semoga hari ini ikannya makanin, dan seperti biasa masih kemarau yang sangat panjang sekali teman-temannya. Ini sini panas banget. Di perjalanan saya udah kayak gosong banget teman-teman, panas banget. Badan juga kurang sehat, tapi kita sempat-sempatin lah mancing ya teman-teman ya. Oke. Nah, langsung saja diracik umpannya. We'll be right back.
7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor. Alhamdulillah saudaraku, mancing hari ini sudah selesai. Tadi narik ikan 13 ekor, ikan rame dan babon tadi yang sah 1 ekor dengan berat 5,35, padahal tadi induk duanya itu 5,5. Ya belum rezeki untuk induknya ya, tapi untuk ikan ramenya alhamdulillah masuk total wilayah dan dapat satu amplop. Alhamdulillah ikan makanin banget, bagus di sana ya kolamnya. Saya bakal sering mancing di sana sih karena airnya bagus. Ikannya juga bagus, seger-seger. Mantap lah pokoknya, tarikan ikannya tuh beda gitu karena airnya bagus. Oke, untuk teman-teman yang mau membeli produk Decoy Nusantara itu ada di Shopee, Tokopedia, dan bisa juga melalui nomor WA yang ada di deskripsi videonya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam mancing saudaraku.